secara biadab. Saya tidak mengerti bangsa ini. Dan tidak akan mengerti terus menerus sampai dunia kiamat. Kalau tidak bisa, harus bisa diri. Dan sendirinya dengan pemuda yang demikian, itu mereka sendiri yang tidak mau kita sebagai bangsa Indonesia secara politik. Again, many people from the outside would say it looks very hard, if not impossible, for Irian Jaya to become free West Papua. What makes you believe, or what's going to make that happen? Berbicara secara terbuka kepada Indonesia, bukan meminta, memberitahu. Karena kami anggap bahwa kemerdekaan adalah hak kami.